Ketua Tim Media Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Slamet Widodo bersama rekan media Jakarta mengunjungi Pondok Pesantren Al-Alamalul Khair di Jalan Lunjuk Jaya Bukit Besar, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Widodo bertemu dengan Kapolsek Ilir Barat 1, Ibtu Sohar, anggota Babinsa Kamtibmas Aibtu Saihudin, dan pengurus pesantren Al-Alamalul Khair Ustadz Mustafa beserta peserta didiknya. Saihudin biasa melakukan penyuluhan tentang paham radikalisme pada anak-anak dan peserta didik di wilayah Kelurahan Lorok Pakjo dengan tujuan agar mereka bebas dari pengaruh radikalisme. Untuk hari ini masalah radikalisme, kita memastikan bahwa pesantren Al-Alamalul Khair ini bebas ataupun tidak terpengaruh dari paham-paham radikalisme yang dapat memecah belah bangsa dan dapat menghancurkan ataupun mereka yang berusaha untuk mengganti falsafah dasar negara kita Pancasila dengan paham-paham lain. Kapolsek mendukung kegiatan yang dilakukan oleh anggotanya karena tujuannya untuk mencerdaskan generasi bangsa Indonesia dan menyebarkan bahaya paham radikalisme. Khususnya ada yang siswa-siswa itu sebagai generasi penerus bangsa, pada mereka dikarenakan untuk mengharapkan untuk membangun bangsa dan negara kita ini, kita harapkan bahwa tentara ilmu yang setinggi-tingginya bersembah antara dunia dan akhirat, karena hadis Nabi, barang siapa yang menghendaki dunia, maka ia harus dipenuhi dengan ilmu, dan siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat harus dilengkapi dengan ilmu. Siapa yang ingin kedua-duanya, lengkapinya dengan ilmu. Itu yang kami harapkan dengan ada santri dan santriwati. Dari Sumatera Selatan, Muhammad Iqbal, Triblata TV. Salam Triblata.